Selamat petang, salam sejahtera ulasan petang ini Rafizi tunjuk reaksi positif Berita sepenuhnya Sehingga kini Rafizi Ramli masih belum memberi jawapan yang jelas sama ada Beliau akan kembali ke arena politik atau sebaliknya Menjelang pemilihan PKR April ini Ramai yang mendesak dan menyuarakan harapan Agar bekas ahli parlimen pandan itu segera membuat keputusan Apatah lagi, pemilihan PKR kali ini boleh dianggap penentuan untuk seseorang itu akan dipilih sebagai calon PRU-15 atau tidak. Dalam kes Rafizi, kedudukannya lebih istimewa lagi kerana jika beliau setuju kembali aktif dalam PKR, jawatan yang semacam telah disediakan untuknya ialah Timbalan Presiden PKR jawatan itu sebelum ini disandang oleh Azmin Ali dan kosong berikutan pengkhianatannya terhadap PKR dan kini menyertai bersatu bermakna kalau beliau mengumumkan mau kembali sebagaimana permintaan banyak pihak dalam PKR itu bukan saja kerusi timbalan presiden sudah terjamin malah menjadi calon dan menang di parlimen pandan juga boleh dianggap terjamin sama buatnya Sebab itu, ramai yang mahukannya segera membuat keputusan. Ditambah lagi, keadaan politik negara yang semakin tidak menentu sekarang. Soalnya, apakah Rafizi mau kembali aktif atau sebaliknya? Respon Rafizi semalam berkenan keperluannya membuat comeback barangkali memberi sedikit petunjuk yang positif ke arah itu. Selain ingin memohon petunjuk Tuhan, beliau juga akan mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak lain termasuk keluarga dan perniagaan yang diuruskannya. Ternyata Rafizi sendiri sedar keadaan yang tidak menentu sekarang ini. Sebab itu katanya bila kita ambil jalan politik, niatnya kena betul. Untuk sementara dengan responnya yang positif itu, biar Rafizi menyelesaikan beberapa urusan berkaitan langkah yang hendak diambilnya itu terlebih dahulu dan semoga selepas ini PKR tidak lagi kehilangannya. Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian isu hot petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.